Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Ibnu Majah dari istri Nabi yang mulia Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berdua meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh beliau berdoa meminta kepada Allah 3 permohonan. Jadi Rasulullah kalau setelah salat subuh seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah 3 permohonan. Dan ini harus kita hafal dan harus kita amalkan. Rasulullah meletakkan doa ini di awal hari, di pagi-pagi setelah salat subuh, tidak diletakkan di siang hari, tidak di sore hari. Kira-kira apa rahasianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, harta yang baik, harta yang barokah, dan yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima.